Oke guys, di video kali ini saya akan mencoba untuk memilih pemain-pemain yang akan dikeluarkan oleh Konami dari survei MPP klub Liga Inggris guys. Dan ini dia guys, apanya guys, beritanya atau pengumumannya, di mana di sini dibuat survei MPP klub Liga Inggris. Survei MPP klub Liga Inggris sedang berlangsung. Pemain terpilih akan dihadirkan dalam games sebagai pemain unggulan. Kamu bisa memberikan suara untuk satu pemain per klub. Kamu bisa memberikan suara untuk beberapa klub. Ikutlah dalam survei dan beritahu siapa yang menjadi jagoanmu. Oke, kita langsung klik di sini guys, dan kita pilih siapa saja nanti yang akan dikeluarkan oleh Konami guys dari setiap klub. Oke, kita klik langsung. Dan ini dia guys, kita langsung diarahkan ke link Konami Net. Dan kita akan lihat apakah yang akan dikeluarkan pemain-pemainnya, siapa saja. Dan ini dia guys, English League Club MPP Survey. Dan di sini yang pertama Arsenal guys. Oke, untuk Arsenal Odegaard sudah banyak guys. Jinko, Saka, Ramsdale, Saliba, tapi bagusan Odegaard ya guys. Odegaard, aku pilih Odegaard di Arsenal. Dan untuk Aston Villa guys, di sini Aston Villa yang lumayan si Douglas. Oke, Bournemouth siapa guys ini? Bournemouth di sini. Gak ada yang terkenal coy, kita ambil billing aja ya, billing. Oke, untuk Brentford kita akan pilih di sini kiper aja, kiper David Raya guys. Dan di sini Brighton di sini banyak pemainnya guys, McAllister pasti guys, atau Mitoma guys. Kita next. Oke, di sini ada Chelsea. Kita lihat Chelsea di sini. Wah, Chelsea ini lagi bapuk semua ini pemain-pemainnya nih guys. Kita siapa pilih siapa nih ya? Chelsea pilih siapa nih guys? Bingung aku guys. Semua pemainnya dari nama sih udah bagus, tapi dari performa nih siapa yang bagus ya? Oh, di sini kita, karena RB kurang guys, jadi kita pilih Reece James aja guys, karena RB di ya football sangat kurang coy. Oke, okay. Crystal Palace kita pilih si Zaha aja guys, karena tidak ada saingan dari Crystal Palace. Untuk Everton kita akan pilih siapa nih coy? Everton kiper Pao Guaye, siapa nih? Iwobi, Gray. Mana nih, pilih siapa nih coy? Gak ada yang bagus kayaknya ini dah. Pilih siapa aja, si Yobi aja ya. Yobi. Oke. Ada Fulham di sini. Fulham nih lumayan banyak nih pemainnya guys. Tapi aku akan pilih Tete. Tete coy. Oke, let's kita pilih di sini siapa ya? Let's nih, gak ada yang bagus nih pemainnya coy. Rodrigo aja ya, Rodrigo. Oke. Kita next. Nah, di sini ada Leicester. Ah, Leicester, aku suka pemain Madison guys, Leicester. Oke, langsung Liverpool. Nah, ini banyak guys. Liverpool banyak pemainnya guys, tapi aku akan pilih Nunes dong. Oke, dan kita ke Manchester City. Wah, jangan Alan guys. Kita akan pilih siapa nih guys? Foden, Ederson. Kita akan pilih Rodri. Aku pilih Rodri guys, karena Rodri sangat bagus cuy. Dan Manchester United coy, ini dia cuy. Wah, mana Bang Garnacho guys? Bang Garnacho kok tidak ada cuy? Bang Garnacho kok tidak dikasih coy? Oke, aku akan pilih siapa nih ya? Antony, Casemiro coy. Karena aku belum mendapatkan Casemiro coy. Aku harus mendapatkan Casemiro nih. Newcastle mana nih B? Kipernya coy. Kiper yang kemarin mana cok? Si siapa ya? Kipernya ya Karius, kok nggak ada Karius?
Wah, ini B aja nih, Botman-Botman. Nah, next. Oke, di sini kita lanjut Nottingham. Wah, Lingard, ada Lingard gak? Wah, mana Lingardnya, Cok? Lingard kok tidak ada? Yalah, Mak. Lingard tidak ada, guys. Wah, Lingard tidak dikasih. Kita ke Renan Lodi aja, guys. Renan Lodi. Oke, Soton. Wah, Wapres nih. Sudah pasti Wapres nih. Oke, Tottenham di sini. Harry Kane jangan, guys. Karena sudah banyak. Sotemnya juga banyak. Song Heung-min juga jangan. Jadi, wah, aku pilih Richarlison nih, guys. Richarlison, oke. West Ham. Kita akan pilih West Ham di sini. Mana Declan Rice? Ah, Declan Rice. Oke, Wolves. Kita akan pilih Ruben Neves. Oke, Don. Oke, itu dia, guys, surveinya. Dan semoga nanti dikeluarkan ya, pemain-pemain sesuai pilihan kita, guys. Dan mungkin ini nanti akan dikeluarkan sesuai pot tertinggi setiap pemain, guys. Jadi, ini kan akan dikeluarkan satu per tim. Jadi, kalian pilih Rashford. Nah, kalau Rashford, contohnya kalian pilih MU, Rashford. Nah, Rashford lebih banyak daripada pemainnya lain atau Bruno. Ah, Rashford akan keluar. Mungkin begitu, guys. Contohnya, kalian pilih Ruben Dias dari City dan kalah surveinya daripada Haaland. Nah, akan dikeluarkan Ruben Dias. Mungkin begitu, guys. Oke, itu saja video kali ini, guys. Dimana untuk memilih MVP dari Liga Inggris. Dan kalian pilih siapa aja, tolong komen di komentar, guys.